Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan Firdaus. Nah, sekarang saya bakal melanjutkan perkembangan upgrade trail di Lintas Kulon. Nah, sekarang tuh di sini tuh sekarang udah diganti relnya ya semalam. Petaknya itu dekat sinyal masuk stasiun Rangkas Bitung. Atau tepatnya ini di percabangan jalur antara ke arah stasiun Jambu Baru sampai dengan Merak atau ke arah Labuan Paneglang. Nah, di sini udah diganti bantalan sama relnya loh. Lihat deh. Banyak banget noh bantalan besinya ya. Nah, anjir, mantap pisan. Nah, kita lihat ya lebih dekatnya lagi. Nah, ini dia nih yang baru diganti semalam. Bantalan sama R54 nya wah mantep banget nih. Lihat, kita lihat lebih dekat nih. Ini baru diganti ya, masih karatan. Wah, nampak lumayan mulus ini. Ini ada pekerja yang semalam nih yang lagi membenarkan apa namanya untuk lewatnya motor atau mobil jalan. Nah, ini dia juga ada bantalan besinya nih yang berpuluh-puluh tahun baru diganti. Wah, ini bantalan besinya mantap pisan. Dan ini R42 yang baru diganti. Nah, dan ini sisa-sisa bantalan beton yang kelebihan nih. Oh iya, sekedar info, di sini juga rencananya mau dikasih apa namanya, ini rel gongsol. Di sini udah dipasang, tinggal dipasang gongsolnya saja nih. Soalnya di sini tuh tajam banget tikungannya. Lihat nah depan. Tikungnya tajam banget kan. Nah, kita sekarang menuju ke arah stasiun Rangkas Bitung. Tepatnya di dekat jembatan sinyal masuk Rangkas. Nah, gila di sini tuh tajam banget. Ini tikungannya. Wah, mantap pisan lah. Nah, ini dia di sini percabangannya nih. Lihat ada tiang telegrafnya. Ini percabangannya nih ke arah Labuan. Tapi sayang di sini tuh gimana ya? Relnya kok jadi karatan kayak gini, jadi pasti bakal ada suara gerdeg kalau kereta lewat. Lihat nih, karatan banget. Semoga tidak terjadi apa-apalah, semoga akan baik-baik saja. Ini kita ke arah jembatannya yang semalam diganti. Nampak dari jembatannya. Nah, ini kita ke arah jembatannya. Ternyata sampai di sini toh baru diganti relnya. Di sini ternyata ada perbatasan ganti relnya semalam. Wah, mantul lah. Nah, ini dia nih di sini nih habisnya. Beda kan? Ini bantalan beton. Ini bantalan besi. Wah. Mantul. Kayaknya saya nanti malam bakal dilanjut lagi.
cabangannya di sini, belok ke kiri Paneglang Labuan, kanan ke Merak. Nah, kita mari tunggu KA lokal Merak. Sebentar lagi KA-nya bakal melintas. Mari kita tunggu.